Cium dah macam macam Ar-Rahman lah. Ar-Rahman. Bayan itu. Alam al-Quran, khalaq al-insan, alamahul bayan, al-shamsu wal-qamaru bi-husban. Wan-najmu wa-shajaru yasjudan. Wasama. Alhamdulillah kakak Yasmin dah boleh balik. So kakak Yasmin dah ada dalam kereta. Kita nak cari kedai makan dulu. Lama. Sebab saya ingat nak kelaparan ni guys. Makan tak cik rumah fry. Alah makan apa? Kuih jala dengan kek putus. Kek putus je makan. Mana kenyang. Okey kak, nak tanya sikit kakak ni. Macam mana kakak rasa suasana kat sana? Apa yang kakak belajar? Macam mana kakak punya perasaan tak tidur kat rumah selama 5 hari? Contoh. Tak best. Ha? Tak best kewi. Apa yang tak best? Kena bangun pukul 4 pagi, tidur pukul 12. Okey. Lepas tu bil air selalu penuh, dah lah ada 2 je. Bil air selalu penuh. Ada 2 je. Oh, kakak tidur lah mesti eh. So tentang dia punya ilmu dia, kakak belajar apa? Tayamum. Solat apa tu nama? Solat apa? Solat duha, solat tahajud, solat istiqarah. Betul. Solat sunat istiqarah tak ada. Tak ada. Solat yang solat sunat wajib, solat sunat taubat. Ada. Apa? Yang selalu bangun pagi tak kena buat tu? Lupa lah. Tahajud. Dah cakap tadi, tahajud. Solat mengeringi. Kau itu solat sunat. Ni? Apa? Apa? Macam mana makan? Makan semua okey tak? Makan dan talam. Siap ada kumpulan lagi. Satu talam berapa orang? Satu talam 5 orang. Cukup lah. Ayam dia memang banyak gila. Saya tak habis 2 ketul ke sekolah. Ayam masak apa? Ayam masak kari, masak merah, kicap. Pagi sarapan apa? Pagi nasi lemak. Cepat dan talam juga. Dan talam juga. Sedap je. Sunnah Nabi. Telur banyak ke tak? Telur depan. Lepas tu kakak rasa macam mana? Mengantuk ke tak? Dah tidur pukul 4. Bangun pukul 4. Mengantuk. Lepas tu nak pergi lagi tak? Tak nak. Air sejuk gila. Kak Papa rasa sekarang memang kakak tak nak. Nanti dekat rumah dah lama sikit kakak rindu suasana sana. Papa pernah? Papa pernah? Dulu Papa dekat dalam Quran tu. Kakak dekat rumah Ustaz. Mana nak? Bila nak pergi? Ada bersukan juga? Bersenam-senam mana tak? Ada. Kita belajar memanah. Ada mana? Ada. Kakak dapat tak? Tak. Tak dapat mana? Berkuda? Berkuda? Dia dah dapat memanah tapi dia tak kena. Kita beli, tak cocok tanah. Nanti kita beli panah dekat shopping, kita buat game kat belakang rumah. Cepat. Habis tu kita beli. Ha. Kan. Cemel beli, cem beli dekat kedai UA. Oh iyalah. Kat ceplep dia bunyinya. Kalau tembak burung tak mati. Itu. So, kakak punya apa? Apa nama yang tadi nak cakap? Ada hafazan-hafazan ke? Waktu rehat dia, waktu bila kak? Waktu rehat dia
share dengan komen. Lepas tu jangan sekian-sekian. Ada empat je. Papa tak, papa tak apa lagi je. Macam mana guys? Tengok. Aduh. Okay, lepas tu kata. Mana mic? Mic bagi kakak. Min menangis. Hari pertama ke hari kedua tak? Hari kedua. Hari kedua? Oh, hari kedua dia menangis. Waktu bila kakak nangis? Nak tidur ke? Tengah belajar ke? Tak ingat. Tak ingat? Kakak seorang ke? Ada yang lain kakak yang nangis? Kawan kakak. Yang ambil kakak tu? Dia menangis juga? Dia rindu juga? Dia nangis dulu. Marissa kot lah. Marissa pun dia nangis. Action!